Seramai 21 penghuni sebuah rumah di Desa Ras Tudan Miri terselamat setelah sebahagian daripada rumah mereka runtuh pada awal pagi Selasa. Ketua Operasi Bomba dan Penyelamat Negeri Henry Ardimansyah berkata, pihaknya segera menghantar sebuah jentera dari Balai Bomba Lutong ke lokasi setelah menerima panggilan kecemasan tersebut sekitar jam 2.43 pagi. Untuk makluman, pihak bomba telah menerima panggilan kecemasan menghadiri kes rumah runtuh di Desa Ras Tudan. Pasukan daripada Balai Bomba Lutong telah dikerjakan ke lokasi dan mendapati sebuah rumah telah dapati runtuhlah. Berikutan keadaan fizikal rumah yang uzur, seramai 21 penghuni dapati selamat dan tiada kejadian tidak diingini. Dan pihak bomba telah menasihati penghuni-penghuni untuk berpindah sementara ke rumah saudara mara terdekat.